السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، yang kita muliakan bersama para guru, para asatid, Kong Langkong, Ajunan, Kepala Tika TPA Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah 1, Kakak Hutan Kaula Kiai Jumali Da'i, serta semua guru, semua ustazat, semua pengajar, pembimbing, mohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan, tenaga, serta ekstra kekuatan yang telah diberikan untuk mendidik anak-anak didik dijadikan amal yang diterima oleh Allah, dan insya Allah akan menjadi sebab kelak masuk surga. Amin ya Rabbal. Puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang mana semua anugerah yang kita dapat, yang kita peroleh adalah anugerah pemberian dari Allah. Bersama-sama bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah indah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga, family, sahabat dan pengikutnya sampai kelak hari kiamat. Kita mengucapkan salawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita semua paham bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang tahu. Semua ilmu pengetahuan yang diperoleh, bahkan ilmu pengetahuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ilmu lauhi wal qalami, beliau pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui al-lauhul mahfuz atau al-lauhu wal qalam. Itu semua adalah anugerah pemberian dari Allah. Allah lah hakikatnya yang maha tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tentu saja ini adalah satu perintah, tentu saja ini adalah satu motivasi, tentu saja ini adalah bagian daripada yang kita pijak dalam acara pada malam hari ini, dalam acara Festival Panggung Akbar yang kelima, di mana mulai dari siang tadi telah banyak anak-anak didik Tika TPA yang ikut berlomba-lomba, yang ikut memperjuangkan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik. Dan insya Allah ini tidak akan pernah ada ruginya. Semua, baik yang juara satu, juara dua, bahkan tidak mendapatkan juara sekalipun, yang naik di panggung hanya dia gemetar, bahkan ada yang menangis, itu adalah bagian daripada proses untuk menjadi yang terbaik. Maka kita ucapkan selamat kepada semua anak-anak yang ikut hadir, yang ikut-ikut lomba pada kesempatan kali ini,
insyaallah tahun-tahun yang akan datang akan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh, sangat penuh apa yang telah beliau sampaikan dengan tasyji'at, dengan tahfizat, dengan motivasi-motivasi. Musabaqah, perlombaan adalah sebuah pembelajaran, adalah sebuah motivasi, sekaligus adalah sebuah hiburan, digabung menjadi satu hal yang menarik kita saksikan. Pembelajaran, bagaimana mereka belajar dari perlombaan ini, mereka harus mempunyai ketenangan jiwa, mereka harus bisa menjaga emosi. Ketika mereka kalah, mereka akan diberikan motivasi oleh guru-guru mereka. Ingatlah anak-anakku, kegagalan sekarang adalah kemenangan yang tertunda. Bahkan jika mereka menang, itu adalah sebuah pembelajaran yang akan diberitahukan oleh gurunya. Engkau adalah juara, tahun depan harus tetap juara. Tetapi juara tidak berarti harus sombong, juara tidak berarti harus mendongak. Di mana kita menjunjung langit, di sana kita akan berpijak pada bumi. Tetaplah membumi, tapi juara tetap harus milik kita tahun depan. Pembelajaran yang seperti ini yang akan kita peroleh dari perlombaan. Seorang guru juga harus betul-betul memahami karakter anak. Ketika dia menjadi juara, bagaimana membimbing anak-anaknya agar motivasi itu tidak berlebih, yang akan melahirkan kesombongan, yang itu tidak benar. Akan tetapi tetap diarahkan dan motivasi tetap dibangun. Itulah yang diberikan contoh oleh Rasulullah ketika menginginkan kita agar sholat dua rakaat sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi motivasi, raka'at subhi khairun laka minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik bagi kalian daripada dunia dan isi-isinya. Ini adalah motivasi. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah, dan sekarang kita telah mengikuti jejak baginda Rasulullah. Dengan perlombaan ini akan ada semangat yang terlahir dalam diri anak-anak kita tahun depan. Jika dia dapat juara, padahal yang dimakan juga nasi putih, saya nasi putih, maka tahun depan saya akan berlomba untuk menjadi yang terbaik. Itu motivasi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita semua. Sekaligus perjumpaan, pertemuan, ada beberapa yang salah dan lain sebagainya, adalah bentuk hiburan kepada anak-anak didik kita, sehingga hiburan ini akan memberikan ketenangan dalam diri mereka. Al-qulubu idza kurihat amiyat, sebuah hati jika terlalu dipaksakan maka dia akan membuta. Insyaallah apa yang kita harapkan dari perlombaan ini menjadi bagian daripada yang kita harapkan dalam sebuah pendidikan, mengajarkan, memberi motivasi, sehingga anak-anak didik yang telah ikut perlombaan dalam festival yang kelima ini menjadi anak didik yang berkarakter, yang mempunyai kemauan yang kuat. Dan insya Allah ini bagian daripada nilai pahala yang akan kita harapkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidakkah Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, Ibn Adam, innama anta ayyamun idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau itu hanyalah gabungan dari hari ke hari. Jika satu hari hilang darimu, maka artinya sebagian dari dirimu telah menghilang. Kita hanya bersaing dengan waktu. Kita berlomba dengan waktu untuk membentuk karakter, untuk merubah cara pandang, untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita, sehingga waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak bisa menggunakannya, maka waktu itu akan mempengaruhimu dan akan memotong, mencabik-cabikmu. Itu yang kita inginkan
Dari perlombaan ini kita berharap mudah-mudahan semakin tahun semakin besar, semakin jaya, dan semakin memberikan motivasi terbaik, semangat terbaik untuk menjadi orang-orang yang soleh, musleh, dan orang-orang yang betul-betul berpendidikan. Atas nama semua keluarga Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah 1, saya mengucapkan selamat datang dan selamat kepada semua yang ikut lomba, yang menang ataupun yang kalah. Dan mohon maaf jika apa yang sampean saksikan, baik hidangan, tempat dan lain sebagainya yang tidak memuaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja kami Pondok Pesantren bukan alat untuk memuaskan sampean, tapi insya Allah ini adalah upaya kita akan berjalan berdampingan dalam memberikan motivasi terbaik, memberikan pendidikan terbaik. Dan sekali lagi, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah, kami ucapkan selamat datang. Jazakumullah khairul jazak wa jazakumullah ahsanul jazak. Tak luput dan tak akan pernah kita lupakan semua para guru, semua para asatid, semua yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk suksesnya acara kali ini. Jazakumullah khairul jazak wa jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kalian semua dengan balasan yang terbaik kelak di sisinya. Bahkan sebelum kita wafat, Allah mudah-mudahan membalas dengan yang terbaik. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak tersusun dan salah. Wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.